Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai minggu ke-7 bersama saya Insinyur Ayu Putu Utari Pertami Lestari SDMT. Jadi minggu ini adalah minggu sebelum UTS sebenarnya, tetapi karena minggu depan belum jadwal UTS, maka kita masih lanjut mengenai materi bahkan sampai jadwal UTS nanti. Perkiraan saya UTS itu sekitar bulan November, di awal minggu, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri lebih awal. Hal yang kalian harus perhatikan untuk persiapan UTS itu adalah alat tulis, pensil, pulpen, penggaris, kemudian kertas lembar jawaban yang formatnya sudah sesuai dengan format fakultas, serta kertas HVS polos. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan kamera di handphone bisa, atau scanner, dan internet untuk mengirimkan hasil UTS nanti. Selanjutnya nanti akan sedikit demi sedikit dipersiapkan sampai pada hari H UTS. Kita mulai saja materi hari ini, minggu ini, mengenai penekanan kembali mengenai definisi dari gambar teknik. Jadi pengertiannya, gambar teknik itu adalah gambar yang sifatnya tegas. Artinya adalah sekali menarik garis atau sekali meletakkan pensil. Tidak boleh berkali-kali, tidak boleh digosok gambarnya, jadi harus tegas. Gambar ini terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan dengan standar tertentu yang telah disepakati bersama. Sehingga gambar menjadi sarana komunikasi visual antara perencana arsitek untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkannya kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Gambar ini adalah alat komunikasi ide dari arsitek yang sudah dia serap dari owner, kemudian dia berikan kepada pelaksana di lapangan. Persepsinya harus sama, sehingga tidak boleh ada perbedaan keinginan antara keinginannya owner, arsitek, ataupun pelaksana di lapangan akibat perbedaan cara membaca atau cara menggambar. Ada 5 sifat dari gambar teknik. Yang pertama adalah komunikatif, artinya dia mudah dimengerti, bahkan oleh orang yang tidak sama pendidikannya pun, gambar kamu harus komunikatif, harus tidak bikin ribet, tidak bikin sulit, tidak mempersulit orang yang membaca. Sifat yang kedua adalah normatif, artinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai tata menggambar, tata cara menggambar teknik. Sifat yang ketiga adalah akurat, artinya adalah presisi, tepat ukurannya. Yang keempat adalah terukur dengan skala, sehingga kalau kamu menggambar secara manual ataupun dengan software nantinya, ketika tukang kamu tidak memahami dengan skala tulisan, dia mengambil penggaris dan skalanya tepat dengan skala penggaris sekalipun. Yang kelima, sifatnya adalah efektif atau tepat guna, jadi tidak mempersulit pekerjaan di lapangan karena gambarnya itu tidak efektif. Ada 2 teknis menggambar yang secara umum diketahui, secara umum diterapkan. Yang pertama adalah menggambar manual. Menggambar manual ini adalah teknik yang sudah sangat jarang digunakan karena sudah terganti dengan software sebagai alat bantu gambar. Jadi gambar manual ini adalah gambar dengan tangan dan bantuan penggaris tanpa bantuan software. Tetapi gambar manual ini adalah cikal bakal
bekal untuk menggambar dengan software. Kalau kamu tidak mampu menguasai keterampilan-keterampilan menggambar manual, maka software apapun yang kamu pakai itu tidak akan ada gunanya. Terutama bagi mahasiswa baru, menggambar manual ini penting karena keterampilan menggambar kamu bisa terasah dan bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu di mana kamu tidak ketemu komputer ataupun software itu. Misalnya di lapangan tidak ada komputer, kamu bisa menggambar secara manual. Alat untuk menggambar manual itu adalah meja gambar, kemudian pena, pena gambar seperti pada ilustrasi saya di sebelah kanan. Ya, seperti ini ya, kehidupan sebelum AutoCAD. Jadi menggambar dengan manual, bantuan penggaris dengan skala yang sangat besar sekalipun bisa dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi seharusnya kamu pun juga bisa melakukan itu. Yang sebelah kiri menggambar tanpa bantuan mesin, yang sebelah kanan dengan bantuan mesin. Lalu teknik menggambar yang kedua adalah dengan software. Ada banyak software yang bisa membantu kamu untuk membuat gambar teknis. Contohnya itu adalah AutoCAD, Revit, dan ArchiCAD. Yang umum dipakai, yang sering dipakai untuk menggambar di teknik sipil khususnya itu adalah AutoCAD. AutoCAD itu sudah sampai, mungkin saja sudah sampai AutoCAD 2020 atau 2019. Tidak usah diikutin ya, tidak usah diikutin trennya. Jadi pakai AutoCAD yang nyaman, nyamannya kamu saja. Bahkan di komputer saya, AutoCAD yang saya pakai itu adalah, walaupun dia AutoCAD-nya AutoCAD besar, jadi AutoCAD saya AutoCAD 2009, tetapi saya akan mau kalian mengirimkan kepada saya AutoCAD dengan versi 2000 misalnya, yaitu untuk menggambar 2. Jadi di save dalam AutoCAD versi AutoCAD 2000. Ada satu kutipan yang menarik, walaupun banyak ada software, tapi usahakan kuasai cukup satu software saja dengan baik, dengan mahir, daripada menguasai berbagai macam software, tetapi kemampuan kamu setengah-setengah. Lebih baik paham, kuasai satu software, daripada kamu belajar banyak software, tahu banyak software, tetapi tidak bisa, tidak lengkap kemampuannya. Kemudian jenis-jenis gambar. Ada dua jenis gambar. Yang pertama itu adalah gambar arsitektural. Gambar arsitektural itu adalah gambar presentasi atau gambar yang sengaja dibuat untuk keperluan showcase atau pameran. Sengaja dibuat tampak dengan indah, bahkan tidak jarang gambar-gambar ini mendapat sentuhan dramatis agar lebih impresif. Jadi dia dibuat kasarnya berlebihan. Tujuannya agar menarik perhatian dan menunjukkan pesona dari arsitektur itu. Diberikan furniture, diberikan warna tertentu dan lain sebagainya, ditambahin efek sehingga dia layak untuk menjadi gambar pameran atau ditunjukkan. Gambar yang kedua adalah gambar DED atau Detail Engineering Design. Gambar ini menyangkut detail design, termasuk detail ukuran, bahan, pemasangan, bentuk, dan lain sebagainya. Gambar inilah yang digunakan untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi inilah gambar yang, bagian dari gambar inilah yang kalian buat sebagai tugas. Gambar DED dibagi menjadi gambar dena, potongan, tampak, side plan, dan layout plan. Kita mulai saja dengan definisi dari gambar dena. Apa itu dena? Sekali lagi saya ingatkan, karena banyak yang tidak paham mengenai definisi gambar, istilah-istilah gambar dalam gambar teknik. Gambar dena itu adalah gambar tampak atas bangunan yang seolah-olah dipotong secara horizontal dengan tinggi 1 meter dari titik lantai 000 plus minus 000 dari bangunan tersebut. Bagian atas bangunan yang terpotong dihilangkan sehingga
hanya bagian lantainya saja yang terlihat. Level atau ketinggian 000 ditentukan oleh arsitek. Saya umumnya suka plus minus 000 itu ada pada lantai yang paling banyak sama tingginya. Biasanya itu adalah ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan yang sama tingginya atau sama levelnya, sama pelnya. Jadi saya pakai itulah plus minus 000. Kalau yang lain, kamar mandi bisa berkurang 10 cm atau 5 cm. Kalau dia pakai bak untuk mandi, saya sarankan penurunannya sampai 10 cm. Tapi kalau dia pakai shower atau pakai bathtub, bisa penurunannya sampai 5 cm saja. Untuk teras, penurunannya saya rekomendasikan minus 10 cm juga. Lanjutkan, sehingga nantinya dalam gambar denah terlihat potongan dinding, potongan bukaan pintu dan jendela, perabot dalam ruang, ketinggian lantai atau P lantai, dan dimensi atau ukuran ruang. Dalam penggambaran denah, bagian bawah gambar adalah pintu masuk utama dari bangunan. Secara umum, pintu masuknya ada di bagian bawah. Untuk memfasilitasi imajinasi pembaca masuk lewat pintu utama yang ada di bagian paling bawah. Pada gambar denah juga harus ada rencana atap, garis semua potongan bangunan, keterangan ruang, perabot, dan P lantai. Jadi, rencana atap atau garis atap itu dibuat dengan garis putus-putus. Untuk satu lantai dia di denah lantai satu pun sudah terlihat, tetapi kalau dia lebih dari satu ketinggian lantainya, maka garis maya dari atap itu ada di lantai teratas. Garis potongan bangunan digambar dengan garis titik garis, keterangan ruang atau notasi ruang, perabot atau furniture, dan pay lantai atau leveling itu juga semua sudah harus muncul di denah. Fungsi dari denah itu untuk menunjukkan yang pertama fungsi ruang, apa kegiatan yang harus diwadahi di ruangan tersebut, apakah dia ruang untuk makan, apakah dia ruang untuk istirahat, harus ditunjukkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah susunan ruang, organisasi ruangnya, sirkulasi ruang, pergerakan orang, bagaimana dimensi ruang. Biasanya digambarkan dari empat sisi, letak pintu dan bukaan, adakah jendela, adakah ventilasi, pintunya dari mana, isi dari ruangan, furniture atau mebelernya atau saniter. Pada denah-denah tertentu juga ada fungsi dari utilitas ruang, airnya bagaimana, listrik, AC, pemipaannya, dan seterusnya, serta letak kolom. Kalau ditugas menggambar rekayasa struktur bangunan satu, kolom praktis untuk bangunan berlantai satu tidak digambarkan blok ya atau dihitamkan, tetapi dibiarkan kosong. Karena dindingnya kamu tuh sudah kamu berikan simbol. Jadi kalau dihitamkan juga rame jadinya. Definisi kedua dari istilah menggambar itu adalah gambar potongan. Gambar potongan itu adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong secara vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Bagian bangunan yang dipotong serta arah pandangnya disertakan dalam denah agar gambar keseluruhan dapat dibaca secara komprehensif. Cara kamu menarik garis potong itu ada terlihat pada gambar denah. Sehingga ketika kamu selesai menggambar denah, setelah menentukan garis potongnya, baru kemudian kamu proyeksikan menjadi gambar potongan. Fungsi dari gambar potongan itu antara lain untuk menunjukkan struktur bangunan. Apa fondasinya, jarak kolomnya, berapa ukuran sluf, ukuran balok, dan struktur atapnya. Kemudian fungsi potongan yang lain adalah, yang penting itu adalah dimensi dari tinggi ruang yang harus terlihat juga. Gambar ketiga dalam gambar teknik itu adalah gambar tampak. Gambar tampak itu adalah
wujud luar fisik bangunan yang tampak secara dua dimensi. Gambar tampak dapat digambar secara plain atau ditambahkan dengan efek bayangan untuk mempertegas dimensi atau maju mundurnya bidang pada bangunan. Bisa digambar secara plain pada contoh di gambar di samping kanan atau diberikan efek pembayangan. Kalau di kalian bisa ditambahkan bayangan atau bagian yang depan, lebih maju daripada bagian dinding yang lain, itu diberikan penebalan dengan pensil yang lebih tebal dibandingkan yang di belakangnya dengan garis yang lebih tipis. Arah pandang untuk gambar tampak tidak pasti. Ada yang menyesuaikan dengan arah mata angin, tampak utara, timur, dan seterusnya. Atau dengan view tertentu, misalnya tampak dari danau, tampak dari jalan, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang menamainya dengan tampak A, B, dan seterusnya sesuai dengan keinginan arsitek yang sudah ditentukan juga pada dena. Kalau di saya cukup tampak depan dan tampak samping saja. Tampak itu menunjukkan paling tidak 5 hal. Yang pertama adalah dimensi dari bangunan harus ditunjukkan. Ukuran-ukuran dari bangunan ditunjukkan juga pada tampak. Yang kedua adalah proporsi dari bangunan. Apakah atapnya cukup proporsional dengan dindingnya? Apakah pintunya cukup proporsional? Apakah jendelanya dan sebagainya? Kemudian yang ketiga adalah gaya arsitekturalnya, gaya minimalis, modern, arsitektur tradisional Bali atau hibrid dan tropis dan lain sebagainya. Yang keempat adalah warna dan material yang juga ditunjukkan pada tampak, ditampilkan dengan notasi dan simbol. Dan yang kelima adalah estetika yang muncul pada tampak. Anak-anak teknik sipil biasanya pintar-pintar ya bikin tampak. Silahkan nanti tidak mesti sama dengan contoh daripada bestek kamu. Kalau kamu mau tambahkan, mau rapikan, mau buat lebih rapi, menawan lagi tampaknya, yang saya persilahkan. Kemudian definisi berikutnya itu adalah site plan. Site plan itu adalah gambar tampak atas bangunan yang disertai dengan lingkungan sekitar yang menunjukkan masing perencanaan penempatan bangunan di lingkungan sekitar. Kalau dia secara kawasan, contoh site plan itu di sebelah kanan, jadi bisa dilengkapi dengan pewarnaan untuk menunjukkan simbol-simbol tertentu, misalnya ukuran rumah, ukuran tertentu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya gambarnya satu rumah saja, site plan itu adalah tampak atas bangunan termasuk atapnya yang kamu tentukan pembayangannya. Hanya bagian-bagian tertentu dari rumah, atapnya saja yang digambarkan simbolnya. Yang lain dibiarkan kosong. Site plan itu juga menginformasikan mengenai lebar jalan atau akses terdekat dari rumah. Misalnya depannya ada gang atau ada jalan, diinformasikan lebarnya sebab itu akan berpengaruh nanti pada penggambaran layout plan. Skala dari site plan sama dengan skala dari layout plan. Jadi kalau skala dena sama dengan skala tampak sama dengan skala potongan, tetapi skala site plan harus sama dengan skala layout plan. Jadi ukuran layout dan dena skalanya boleh berbeda. Layout plan itu adalah denah bangunan yang disertai dengan lingkungan sekitar, menunjukkan orientasi pintu dan jendela terhadap lingkungan sekitar. Perbedaannya dengan denah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau denah itu hanya menggambar bangunannya saja. Tidak perlu menggambar halaman, tidak perlu menggambar jalan. Tetapi kalau pada layout plan itu kamu menggambar jalan sampai memberikan informasi mengenai fungsi-fungsi tetangga. Jadi di tetangga kamu itu lahannya itu difungsikan sebagai apa? Apakah juga rumah tinggal? Dituliskan. Kalau misalnya dia rumah tinggal 4 lantai, dituliskan di situ, tentu akan berpengaruh nanti kalau dia 4 lantai, berpengaruh pada rancangan dari bangunan ada di site kamu.
ya kan? Jadi kalau dia 4 lantai, cahaya matahari akan terhalang masuk ke dalam bangunan kamu. Kamu bisa melakukan apa? Pada layout plan, pada kelompok-kelompok yang lain, saya juga kemana sudah menjelaskan mengenai garis sempadan bangunan yang dihitung dari as jalan. Jadi umumnya itu adalah as jalan, kemudian dihitung sampai ke struktur pertama dari bangunan. Kalau dia jalan di depan misalnya lebarnya 4 meter, berarti kan asnya 2 meter. Hitunglah 2 meter di tengah, kemudian ditambahkan dengan jarak pelajakan, ditambahkan dengan halaman sampai ketemu struktur pertama dari bangunan. Penjumlahan jarak tersebut dari as tidak boleh kurang dari 4 meter sebagai jalan utama. Kalau misalnya jalan utamanya 6 meter, ya berarti tidak boleh kurang dari 6 meter, tergantung jalan utama. Itu yang namanya garis sempadan bangunan. Pada layout dan site plan, orientasi gambar biasanya berdasarkan arah mata angin. Jadi jangan lupa juga menggambarkan orientasi atau arah mata angin berhubungan dengan orientasi kawasan. Dan umumnya arah utara selalu berada di sisi bagian kanan atas. Jadi dia naik ke atas arah utaranya. Oke. Demikian dari saya untuk minggu ini, cukup singkat. Minggu ini hanya penekanan pada definisi mengenai pengertian istilah-istilah gambar, beberapa dari istilah-istilah gambar dalam menggambar teknik. Untuk absensi itu sesuai dengan petunjuk di grup WA, silahkan dilaksanakan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan juga nanti disampaikan ke Korti, nanti Korti akan menyampaikan ke saya. Saya menunggu tanggapan dari kalian. Kalau tidak ada tanggapan, berarti saya anggap semuanya sudah mengerti. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi.